guaranteed insurance over sampai usia 70 tahun. Selain itu, proteksi prima masa depan memberikan manfaat pembayaran tunai tahunan dan manfaat akhir masa pertanggungan dengan total 600% dana masa depan yang akan Anda dapatkan mulai tahun ke-10 hingga akhir masa pertanggungan, dan 100% dana masa depan untuk manfaat akhir masa pertanggungan ditambah dengan tambahan manfaat tunai akhir masa pertanggungan sebesar 1.500% dana masa depan. Selain itu, ada polis multigenerasi di mana Anda dapat memberikan peninggalan yang berharga ke generasi selanjutnya melalui konsep perubahan tertanggung, sehingga manfaat pembayaran tunai tahunan, manfaat akhir masa pertanggungan, dan tambahan manfaat tunai akhir masa pertanggungan dinikmati oleh generasi selanjutnya. Serta manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan. Jika tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggungan, maka manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan akan dibayarkan sesuai dengan manfaat meninggal akibat kecelakaan yang tercantum pada ringkasan polis. Mulailah langkah dengan proteksi prima masa depan. Sebuah perlindungan prima yang memberikan manfaat perlindungan jangka panjang untuk mempersiapkan dana masa depan untuk memberikan peninggalan yang berharga untuk generasi masa depan. Merancang masa depan dan mempersiapkan kesejahteraan generasi selanjutnya merupakan hal yang perlu disiapkan dari sekarang. Karena kesuksesan tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk kemudian hari dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Bank Danamon dan Manulife Indonesia mempersembahkan Proteksi Prima Masa Depan. Sebuah solusi perlindungan dwiguna untuk Anda dan generasi selanjutnya. Mari kita lihat keunggulan proteksi prima masa depan berikut ini. Proteksi prima masa depan memberikan kepastian proses underwriting dengan guaranteed insurance over sampai usia 70 tahun. Selain itu, proteksi prima masa depan memberikan manfaat pembayaran tunai tahunan dan manfaat akhir masa pertanggungan dengan total 600% dana masa depan yang akan Anda dapatkan mulai tahun ke-10 hingga akhir masa pertanggungan, dan 100% dana masa depan untuk manfaat akhir masa pertanggungan ditambah dengan tambahan manfaat tunai akhir masa pertanggungan sebesar 1.500% dana masa depan. Selain itu, ada polis multigenerasi di mana Anda dapat memberikan peninggalan yang berharga ke generasi selanjutnya melalui konsep perubahan tertanggung, sehingga manfaat pembayaran tunai tahunan, manfaat akhir masa pertanggungan, dan tambahan manfaat tunai akhir masa pertanggungan dinikmati oleh generasi selanjutnya. Serta manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan. Jika tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggungan, maka manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan akan dibayarkan sesuai dengan manfaat meninggal akibat kecelakaan yang tercantum pada ringkasan polis. Mulailah langkah dengan proteksi prima masa depan. Sebuah perlindungan prima yang memberikan manfaat perlindungan jangka panjang untuk mempersiapkan dana masa depan untuk memberikan peninggalan yang berharga untuk generasi masa depan. Proteksi prima perlindungan utama. Mau berikan perlindungan akan risiko hidup untuk keluarga, tapi kapasitas terbatas? Terpikir nggak? Selamat sore Bapak dan Ibu nasabah Danamon yang terhormat. Selamat datang di acara Danamon Wealth Series, Kiat Jitu, berikan bukti cinta sampai 3 generasi. Terima kasih banyak ya bagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kami sore hari ini.
Perkenalkan, saya Elisa, selaku host yang akan memandu jalannya acara hari ini. Dan saat ini, telah hadir bersama kita secara virtual, Ibu Jacqueline Wirawan, selaku Regional Head PT Bank Danamon Indonesia, Ibu Angeline Natawijaya, selaku Head of Sales and Distribution PB Danamon, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Serta telah hadir juga bersama dengan kita, Hendra Sensei, selaku CFP Ambassador, Qualified Financial Educator and Relevant Legacy Designer, seorang profesional independen yang tidak terkait dengan institusi keuangan manapun. Nah, webinar pada hari ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Anda terkait pentingnya mempersiapkan perencanaan keuangan yang mapan sebagai salah satu bukti cinta kita kepada keluarga. Pertama-tama, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa acara webinar hari ini kami jalankan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan saat ini kami semua berada di ruangan yang berbeda. Untuk menjaga kelancaran acara hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pastikan Bapak dan Ibu berada di ruangan dengan jaringan internet yang stabil. Partisipasi Bapak dan Ibu juga sangat dinantikan dalam acara webinar hari ini. Jadi apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan selama sesi presentasi berlangsung, silakan langsung saja ketik pertanyaan tersebut di kolom chat yang ditujukan kepada admin Q&A yang telah tersedia untuk dibacakan di sesi tanya-jawab kita nanti. Sebagai informasi juga, telah tersedia e-voucher sebesar Rp200.000 bagi 10 penanya terbaik. Jadi jangan malu-malu ya kalau mau bertanya, langsung saja. Karena selain ada kesempatan untuk menerima e-voucher, Bapak dan Ibu juga dapat memuaskan rasa penasaran Bapak dan Ibu. Mumpung para ahlinya sedang hadir loh bersama dengan kita hari ini. Sekarang Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan salah satu sosok luar biasa yang dimiliki oleh Bank Danamon. Beliau ini sudah lama berkecimpung di dunia perbankan, sehingga sudah sangat mengerti berbagai layanan perbankan dan solusi-solusi yang paling ideal untuk memenuhi kebutuhan Anda, nasabah kami yang terhormat. Sekarang mari kita sambut Ibu Jacqueline Wirawan selaku Regional Head PT Bank Danamon Indonesia. Pada Ibu Jacqueline, kami persilakan. Selamat siang, Bapak-Ibu nasabah yang terhormat. Apa kabar, Bapak-Ibu sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, Bapak-Ibu. Saya Jacqueline Wirawan, saya Regional Head Bank Danamon. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk hadir di sini, menyambut Bapak dan Ibu sekalian dalam webinar Bank Assurance Danamon Wealth Series, Kiat Jitu Buktikan Cinta Sampai 3 Generasi. Sebelum ke inti acara, kami ingin menyampaikan bahwa Divisi Bank Assurance secara rutin mengadakan acara webinar bersama dengan strategic partner kami, yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dan Bank Danamon sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia yang memiliki 430 cabang, mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Salah satunya adalah kebutuhan akan proteksi bagi Bapak, Ibu, dan keluarga yang kami berikan melalui produk-produk bank assurance yang bisa Bapak Ibu dapatkan melalui semua cabang kami. Salah satu produk unggulan yang kami luncurkan adalah proteksi masa depan yang sangat cocok bagi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan rencana yang mapan dan ingin melindungi keluarga Bapak Ibu sampai dengan 3 generasi. Di samping itu, lebih lanjut produk ini akan disampaikan oleh Ibu Angeline Natawijaya, Head of Sales Distribution Manulife Indonesia, dan juga telah hadir bersama kita Bapak Hendra Sensei, profesional independen yang tidak terkait dengan institusi keuangan manapun, di mana Bapak Hendra Sensei akan mengulik lebih dalam mengenai perencanaan keuangan masa depan yang Bapak, Ibu, dan keluarga bisa mulai dari saat ini, agar di tengah ketidakpastian, kita masih dapat memiliki perencanaan finansial yang lebih matang untuk di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar
dan saya sungguh berharap webinar ini dapat memberikan wawasan baru yang besar manfaatnya bagi Bapak Ibu nasabah kami yang terhormat. Terima kasih saya ucapkan dan selamat datang mengikuti webinar Kiat Jitu Berikan Bukti Cita ketiga generasi, sampai ketiga generasi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Jacqueline untuk kata sambutannya. Saya jadi makin semangat ya, penasaran nih, pengen tahu, pengen mendengarkan informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh narasumber kita yang super-super hebat. Oke, setelah mendengar sambutan dari Ibu Jacqueline, sekarang kita akan mulai masuk ke acara inti kita yang akan membahas tentang Kiat Jitu, Berikan Bukti Cinta Sampai Tiga Generasi bersama dengan para pakarnya. Jadi sekarang kita akan sama-sama cari tahu nih, bagaimana sih caranya kita bisa menyiapkan legacy, masa depan yang indah untuk keluarga kita, bahkan sampai ke tiga generasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan panggilkan sosok yang satu ini yang sudah lama berkecimpung di dunia asuransi. Sehingga kalau mau tahu soal solusi perlindungan dan proteksi untuk Anda dan keluarga tercinta yang paling optimal, paling bagus, paling keren, paling prima, pokoknya semua yang paling-paling-paling, beliau ini adalah ahlinya. Sekarang mari kita sambut bersama-sama Ibu Angeline Natawijaya selaku Head of Sales and Distribution PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Hai Ibu Angeline, silahkan. Terima kasih Elisa. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu nasabah terhormat dari Bank Danamon Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul bersama melalui teknologi virtual. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada kesempatan berharga ini, izinkan saya untuk memberikan informasi terbaru. Kalau McDonald baru saja berkolaborasi dengan BTS mengeluarkan satu produk yang bikin heboh sudut-sudut jalan di kota besar Indonesia. Nah, Bank Danamon yang saat ini berkolaborasi dengan Manulife baru saja meluncurkan satu produk yang pertama di industri bernama Proteksi Prima Masa Depan. Next slide, please. Proteksi Prima Masa Depan merupakan produk tradisional yang sangat cocok untuk kebutuhan Bapak Ibu dalam melakukan perencanaan legacy untuk orang-orang terkasih. Karena kita mengerti, saat ini ada banyak sekali pemegang polis yang merasa kecewa dengan unit investasi polis asuransinya. Karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia yang membeli polis asuransi itu berkiblat unit link, di mana nilai investasinya sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian dunia. Nah, produk yang baru ini tidak berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dunia, sehingga produk ini bisa dikatakan produk bebas inflasi. Sebelum saya masuk ke penjelasan terkait dengan produk tersebut, perlu saya sampaikan hal penting yang Bapak Ibu perlu perhatikan dalam melakukan transfer warisan di kala kita masih hidup. Next slide. Produk PPMD ini menawarkan proses pewarisan yang mudah. Nah, kenapa masyarakat Indonesia merindukan proses pewarisan yang mudah? Kenapa Bapak Ibu? Mari kita sama-sama mendengarkan persepsi atau realita yang ada di benak kita. Yang pertama, pasangan atau anak pasti ahli waris. Yang kedua, surat wasiat yang sudah dinotarilkan pasti bisa dilaksanakan dengan cepat. Yang ketiga, 100% harta waris pasti dan langsung menjadi milik pasangan atau anak. Yang keempat, pasangan atau anak pasti bisa langsung mengambil uang milik pewaris di bank. Yang kelima, hukum waris di Indonesia jelas. Nah, pertanyaannya, statement, lima statement yang baru saja saya katakan, itu persepsi atau realitas? Jawabannya Bapak Ibu, faktanya, realitas yang dihadapi adalah resiko dan ketidakpastian. Karena di Indonesia,
kita memiliki 3 hukum waris. Hukum waris negara yang mengatur pembagian warisan secara prorata, hukum waris Islam yang mengatur anak laki-laki akan mendapatkan 2/3 bagian harta, dan yang terakhir hukum waris adat. Sementara di produk ini, proteksi prima masa depan bukan hanya nominal warisan saja yang bisa kita berikan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kepada siapa ingin kita berikan, realisasi dari warisan tersebut juga ternyata bisa kita berikan tanpa menunggu pemilik waris tutup usia. Yang kedua, fleksibilitas dalam persiapan warisan. Bapak Ibu, tadi malam saya mencoba untuk mencari-cari tahun berapa peristiwa heboh yang terjadi di Singapura. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mendengar cerita anak durhaka yang menggemparkan warga Singapura di tahun 2015. Di mana saat itu, seorang pebisnis yang kaya dan sukses mewariskan seluruh aset, apartemen, saham, deposito, emas, bahkan uang tunainya kepada anak putra satu-satunya pada saat dia masih hidup. Singkat cerita, anak ini mengusir ayahnya sampai ayahnya menjadi tunawisma. Untungnya, ada temannya yang menemukannya di jalanan, dan cerita ini sungguh amat menggemparkan Singapura sampai di kuping Perdana Menteri Mr. Lee Kuan Yew. Semenjak peristiwa inilah, PM Mr. Lee Kuan Yew mengeluarkan dekret atau kebijakan larangan kepada orang tua untuk tidak boleh mewariskan harta bendanya kepada siapapun selama pemilik waris belum tutup usia. Nah, itulah mengapa produk ini sangat cocok untuk para pemilik waris yang ingin memberikan jumlah warisan pasti tanpa harus mengganggu aset-aset lain yang harus dijual demi memberikan kepada orang-orang yang kita cintai. Dan juga, terpentingnya dari warisan tersebut bisa dinikmati secara bertahap, Bapak-Ibu. Sampai 50 tahun ke depan, sehingga kita memiliki peace of mind bahwa warisan itu tidak serta-merta langsung hilang sekejap. Bahkan warisan tersebut bisa diberikan bukan hanya kepada satu generasi loh Bapak Ibu, namun sampai dengan 3 generasi. Yang terakhir, produk ini menawarkan pengembangan dana warisan yang aman. Karena tentunya setiap pemilik waris ingin memberikan yang terbaik kepada ahli waris. Betul ya Bapak Ibu ya? Dengan memastikan value atau nilai warisan dapat bertahan sesuai dengan berjalannya waktu. Di mana keinginan dan kerinduan kami sebagai pemilik waris, tentunya kita ingin memberikan warisan yang mana nominal warisannya tidak terguras dengan nilai inflasi ke depannya. Berbicara mengenai produk ini, proteksi jangka panjang, bahkan sampai dengan 3 generasi, sehingga kita juga harus memastikan bahwa penyelenggara asuransi atau penanggung merupakan perusahaan yang memiliki performa keuangan yang baik. Itulah mengapa Bank Danamon memutuskan untuk mengadakan eksklusif strategic partnership dengan Manulife Indonesia, karena kami merupakan satu dari 5 perusahaan asuransi yang ada di Indonesia yang memiliki aset di atas 10 triliun. Next slide, please. Produk proteksi prima masa depan itu menawarkan yang pertama, safety. Total manfaat 600% selama 50 tahun dijamin nilainya. Bebas inflasi, tanpa terpengaruh suku bunga, tanpa terpengaruh situasi perekonomian global. Yang kedua, tambahan manfaat sebesar 1.500 di akhir masa pertanggungan tahun ke-50. Tambahan manfaat ini tidak dijamin, merupakan hasil perhitungan penanggung berdasarkan surplus terhadap pertanggungan ini, termasuk namun tidak terbatas pada surplus tingkat kematian, lapse atau investasi suku bunga yang akan dibayarkan penanggung pada akhir masa pertanggungan. Yang kedua, produk ini menawarkan easy. Easy yang pertama, produk ini guaranteed issuance offering, langsung terbit polis tanpa harus medical check-up. Yang kedua, isi yang kedua, produk ini memberikan keleluasaan perubahan tertanggung yang bisa dilakukan sebanyak 3 kali
tanpa proses underwriting atau tanpa medical check-up. Yang terakhir, produk ini fleksibel, Bapak-Ibu. Pemilihan pembayaran premi yang fleksibel. Ada yang single premi, bisa bayar 2 tahun dan 5 tahun. Rekeningnya juga bisa rekening IDR dan USD. Premi dapat disesuaikan dengan dana masa depan yang Bapak-Ibu berikan kepada anak cucu tercinta. Last slide. Oleh karena produk ini tadi baru saja saya katakan produk yang baru, kolaborasi antara Bank Danamon dan Manulife Indonesia yang baru saja di-launching, maka kita memberikan program direct gift berupa cashback voucher sebesar 20% dari total premi pertama Bapak-Ibu. Jadi saya menganjurkan Bapak-Ibu untuk memaksimalkan cashback dengan membayar premi pertama secara metode tahunan. Semakin besar premi pertama yang Bapak-Ibu bayarkan, tentunya cashbacknya akan semakin besar pula. Tahun berikutnya, Bapak-Ibu bisa memilih metode pembayaran yang fleksibel kembali. Ada itu bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau back to metode tahunan. Demikian sharing dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sejahtera untuk Bapak-Ibu. Back to MC. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Angie atas penjelasannya. Jadi sekarang kita udah nggak perlu khawatir ya, karena kita punya yang namanya proteksi prima masa depan, yang bisa membantu kita menyiapkan masa depan yang aman. Kenapa aman? Aman itu karena proteksinya bisa dirasakan sampai jangka yang sangat-sangat panjang, dan aman karena diterbitkan dari perusahaan terpercaya, Danamon dan Manulife. Nah, Bapak dan Ibu nasabah yang terhormat, saya ingin mengingatkan nih sekarang bahwa ada e-voucher sebesar Rp200.000 bagi 10 penanya terbaik. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut tentang PPMD, proteksi prima masa depan, silakan ya langsung ditanyakan di chat box kepada admin Q&A. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sekarang sudah mulai penasaran ya tentang legacy, tentang bukti cinta kepada keluarga, dan tentang perencanaan keuangan untuk keluarga. Jangan khawatir, kita sangat-sangat beruntung nih, karena telah hadir bersama kita seorang financial planning trainer and educator yang sudah sangat mumpuni di bidang perencanaan keuangan. Sebagai seorang profesional independen tidak terkait dengan institusi manapun, beliau ini sudah sering menginspirasi banyak orang dalam topik seputar self-empowerment dan legacy planning. Telah hadir bersama kita untuk akhirnya menjawab bagaimana kita bisa berikan bukti cinta sampai 3 generasi. Mari kita bersama-sama sambut Bapak Hendra Sensei selaku CFP Ambassador, Qualified Financial Educator and Relevant Legacy Designer. Halo Bapak Hendra Sensei, silahkan. Halo Lisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya sangat bangga untuk bertemu dengan nasabah utama Bank Danamon. Oke, Anda perlu beri aplaus buat Bank Danamon mau investasi untuk acara seperti ini. Oke, seperti tadi yang Mbak Elisa sampaikan, saya seorang independent speaker yang bisa membantu Anda memahami apa itu disebut dengan legacy. Legacy, untuk sekian banyak tahun yang saya bawakan, saya menyebut legacy itu adalah cita dan cinta yang perlu terjadi sekarang atau nanti, baik saya ada atau saya tiada. Jadi, apapun cita dan cinta Anda yang ingin terwujud sekarang atau nanti, baik Anda ada ataupun Anda tiada. Dulu-dulu, orang sering mendengar kata-kata waris. Ada dua pihak tuh yang kalau mendengar kata waris. Ada yang happy, ada yang ngomong, ngapain gue pikirin waris? Biar aja anak-anak itu begitu aja, kan? Ada dua alasan orang ngomong, ngapain pikir waris? Yang pertama, dia nggak mau pusing. Yang kedua, dia adalah untuk menutup ketidakmampuannya, salah satu di antara keduanya. Namun ada yang bijaksana, oke, saya kepingin mewariskan. Namun, topik yang diangkat oleh Bank Danamon dan Manulife Indonesia itu lebih advance lagi. Itu adalah tentang legacy. Apa itu legacy lebih lanjut? Kita bisa lihat di berikut ini. Ini berbicara tentang segitiga yang sangat berarti. Saya, kekayaan saya, dan orang-orang yang saya cintai. Jadi, hidup itu seperti rantai emas yang saling terhubung satu dengan yang lain. Kenapa disebut saling terhubung satu dengan yang lain? Karena sesungguhnya, Anda dan saya, siapapun yang sedang mendengarkan sore hari ini, dengan kerendahan hati dan berpikiran terbuka, beliau akan menyadari hal yang penting. Apapun yang kita lakukan, semuanya adalah untuk kartu as.
untuk apa dan untuk siapa saya melakukan semua ini. Begitu Anda temukan sekarang, untuk apa dan untuk siapa Anda lakukan, di situ akan muncul yang disebut dengan burning desire. Hasrat yang membara, bukan sekedar api yang berkobar, yang kena air langsung padam. Begitu kena hambatan, langsung padam. Di sini adalah hasrat yang membara. Untuk apa dan untuk siapa Anda lakukan semua ini. Oke, kita bisa saksikan yang berikut ini. Bahwa salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi oleh Anda semua yang terundang, nasabah utama Bank Danamon, para high net worth individual, selama proses perencanaan waris, proses berpikir, memilah dan memilih, dan warisan. Warisan itu apa? Bendanya apa? Adalah penting untuk Anda dan saya mengetahui kapan waktu yang tepat itu diberikan. Untuk memberikan waris, itu ada dua cara. Untuk memberikan kesejahteraan, ada dua cara. Yang pertama adalah hibah atau waris. Hibah adalah posisi ketika pemilik harta masih hidup. Waris adalah sebuah posisi ketika pemilik harta sudah tidak hidup. Waris ada dua cara. Waris tanpa wasiat dan waris dengan wasiat. Bila Anda terlalu pagi memberikan hibah, maka akan terjadi seperti yang Bu Angie sebut tadi di awal. Hati-hati. Ketika orang tua kehabisan harta, maka dia berpotensi kehilangan kontrol atas keluarga. Saya tidak bilang pasti kehilangan, tapi kemungkinan besar. Terlalu banyak kenyataan yang kita lihat dan kita dengar. Pilih kedua, waris. Di Indonesia, wasiat itu tidak mutlak 100% pasti dilaksanakan. Tidak mutlak 100% pasti dilaksanakan. Wasiat berpotensi untuk dapat digugat juga. Itu masih berpotensi untuk digugat. Waris Indonesia punya 3 hukum waris yang sama kuatnya. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Waris Indonesia bersifat fakultatif dan saling melengkapi. Para ahli waris boleh memilih. Ingat, para ahli waris, bukan pewaris. Para ahli waris boleh memilih hukum waris apa yang akan digunakan, adat, perdata, atau Islam. Ketiga-tiganya memiliki posisi yang sangat kuat. Itu adalah kapan dan bagaimana, kan? Nah, artinya Anda juga perlu mendidik dan mempersiapkan anak-anak untuk bisa menjalankan warisan tersebut. Bukan sekedar menerima. Menerima dan menjalankan itu adalah dua hal yang berbeda. Untuk itu, ada nasihat penting yang bisa kita lihat di berikut ini. Bahwa seseorang tidak akan bisa pergi dari dunia ini tanpa memberikan pendidikan terbaik bagi keluarga. Apa pendidikan yang terbaik bagi mereka? Itu adalah Anda meninggalkan yang namanya value-value kehidupan, dan keturunan Anda perlu memiliki kecerdasan mengelola kekayaan. Bukan sekedar mendapatkan kekayaan. Mendapatkan ada dua cara. Entah dia menerima waris, atau dia dari hasil kerjanya. Namun seringkali yang kita saksikan adalah banyak orang Indonesia jago dalam hal wealth creation, menciptakan kekayaan. Namun banyak orang Indonesia lemah dalam hal wealth accumulation, melipat gandakan kekayaan. Lebih lemah lagi di wealth protection, melindungi kekayaan. Dan seringkali jebol bagi kita orang Indonesia adalah tentang wealth distribution. Bagaimana mendistribusikan, membagikan, dan atau mewariskan kekayaan tersebut. Jadi, kita lihat. Ada 3 hal penting di dalam informasi berikut ini. Bahwa, dalam informasi ini dikatakan bahwa jika Anda menginginkan keluarga yang berhasil mengembangkan generasi yang efektif untuk melayani Anda, dan melayani keturunannya menggunakan kendaraan yang bernama kekayaan, ada 3 syarat. Yang pertama adalah ketransparan, bahwa usia berapa mereka, jadi secara usia mereka tuh harus mapan. Tidak melihat berapa usianya, tapi kemapanan dalam dia menjalani usia-usianya dia. Yang kedua, menciptakan sebuah lingkungan belajar, bahwa apapun yang terjadi, tidak ada kegagalan di sana, yang adalah selalu feedback, pembelajaran, sehingga orang tua perlu lebih intens bersama mereka, bersama pasangan hidup Anda. Yang ketiga, mendorong mereka untuk terlibat bersama Anda. Jadi itu adalah 3 kunci. Sehingga di dalam informasi berikut, sekali lagi ditegaskan, dalam informasi berikut ini, legasi yang terbaik
yang dapat kita tinggalkan bukan untuk anak kita. Bukan for. Oke? Melainkan in. Namun apa yang ada dalam diri dia seutuhnya. Jadi bukan sekedar memberi. Tetapi Anda benar-benar bisa meninggalkan sesuatu yang utuh di dalam diri mereka. Semakin seru kan sore ini kan? Ternyata bukan semata-mata duit. Ada value yang kita bicarakan di sana. Sehingga di dalam informasi berikut ini Anda bisa melihat ada karakter dan keimanan yang penting di sana. Bu Enji dan saya seringkali kita berbicara kepada Indonesia. Kita bilang begini, tinggalkan bukan hah, bukan herme, bukan harta dan hutang. Tapi kita bicarakan adalah tinggalkan LV, bukan Louis Vuitton. Tapi liquidity dan value. Jadi bukan H ya, H itu juga bukan Herme. Yang pasti bukan harta dan hutang. Tapi LV, LV itu bukan Louis Vuitton. Tapi liquidity dan value. Kenapa disebut liquidity? Di dalam hukum di Indonesia, bahkan di negara-negara banyak di dunia, ketika hidup, harta itu bernama aset. Ketika tidak hidup, aset akan berganti nama menjadi estate. Alias harta tanpa tuan. Harta tanpa tuan. Bagaimana dengan hutang? Waktu hidup, hutang ada dua jenis. Jadi waktu hidup, hutang ada dua jenis. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. When someone dies, hutang menjadi satu nama. Yaitu hutang jatuh tempo. Terus maknanya apa, Sensei, kalau begitu? Waktu Anda dan saya masih ada cukup argo waktu di muka bumi ini, kita yang memegang kendali atas harta dan hutang. Namun begitu argo waktu masing-masing kita telah berakhir, kendali akan berubah menjadi kendala. Jadi, sebagai orang yang bijaksana, setiap dari Anda boleh memutuskan hal yang penting. Apakah kekayaan Anda akan merekatkan keluarga atau kekayaan tersebut akan meretakkan keluarga? Tolong izinkan diri Anda untuk buang jauh-jauh, udahlah yang terjadi, terjadilah nanti. Toh saya sudah berusaha. Berusaha bukan sampai toh saya sudah berusaha. Berusaha Anda perlu memastikan bahwa rencana ini adalah benar dan tepat yang mengandung manajemen resiko. Ada manajemen resiko di sana. Karena harta dapat menjadi cerita, harta juga dapat menjadi derita. Pilihan selalu ada di tangan Anda. Karena di informasi berikut, Anda bisa melihat dalam informasi berikut ini, bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara wealth literacy dan financial literacy. Financial literacy itu hanya berbicara tentang bagaimana seseorang menjaga pemasukan dan mengelola pengeluaran. Sahabat saya di seluruh Indonesia, nasabah utama Bank Danamon yang terhormat. Nggak salah dong Anda menjadi bank nasabah di Bank Danamon yang mau memprovide berinvestasi tidak murah untuk acara yang seperti ini. Kenapa demikian? Barusan Anda mendengar sebuah kalimat yang menarik. Menjaga pemasukan, mengelola pengeluaran. Kok bisa? Bapak, Ibu, sahabat saya, ingat, pemasukan itu bukan dikelola. Pemasukan itu dijaga. Buka semua pintu rezeki. Karena sesungguhnya aset yang paling berharga untuk Anda dan saya adalah income yang bertumbuh dan berkelanjutan. Jaga baik-baik masukan. Ada opportunity baru, silakan dipertimbangkan untuk Anda jalankan. Terus pengeluaran diapain? Pengeluaran dikelola. Oke? Ada yang namanya mempersiapkan dengan sampai ada hutang pajak, ada yang namanya charity, entah itu zakat atau perpuluhan, sesuai dengan keimanan Anda masing-masing, bagaimana jika ada hutang, itu perlu dicicil. Kenapa? Semakin bertambah usia, maka cicilan hutang tersebut perlu mengecil, bahkan menjadi lunas. Kemudian bagaimana memiliki rekening peace of mind, bagaimana memiliki namanya financial freedom, itu disebut dengan konsep sisi. Sisikan untuk jangan sampai ada hutang pajak. Sisikan untuk yang namanya charity, entah itu zakat atau perpuluhan atau apapun namanya dalam keimanan Anda masing-masing. Di level kedua, kita berbicara adalah hutang tetaplah adalah hutang yang harus dibayar. Nggak usah akal-akalan untuk menghindarinya.
Memiliki hutang bukan berarti mendirikan kebahagiaan di atas kesengsaraan yang lain. Itu perlu dilunasin tetap ya. Jadi itu pun ada rasio-rasio. Di lain waktu kita akan belajar. Kemudian yang kedua adalah miliki rekening peace of mind. Kedamaian pikiran dan perasaan. Rekening yang seperti apa? Sebuah rekening yang memastikan tujuan-tujuan investasi Anda tercapai, baik Anda ada atau Anda tiada. Tujuan-tujuan investasi ada di mana tempatnya? Ada di rekening financial freedom. Rekening financial freedom itu berbicara tentang rekening, aset, alokasi, dan diversifikasi. Saya percaya, Bang Danamon begitu berani mengundang saya, berarti Bang Danamon sesungguhnya memiliki portofolio macam-macam buat Anda. Dan di sore hari ini, Bang Danamon juga dengan sangat berani dan sangat bangga mempersembahkan kerjasamanya dengan Manulife Indonesia. Mempersembahkan sebuah rekening yang disebut dengan peace of mind. Kenapa butuh peace of mind? Tidak cukup keberanian. Dalam rasio 100, 80% adalah keberanian, 20% adalah kewaspadaan. Waspada, waspadalah. Memilikilah yang namanya rekening peace of mind sebagai alat manajemen resiko. Untuk itulah Bank Danamon dan Manulife bekerja sama dengan baik untuk melayani Anda semua. Begitu banyak orang di luar sana, seperti Anda lihat saat ini kan, membelanjakan uangnya bukan pada tempat yang tepat. Jadi, membelanjakan uang bukan tentang memberikan kesan kepada orang lain. Tetapi, memiliki kekayaan untuk memberikan pesan kepada the next generation. Ulangi, membelanjakan uang bukan untuk mengesankan orang lain. Memiliki kekayaan, membelanjakan kekayaan Anda untuk memberikan pesan yang jelas kepada generasi setelah Anda dan pasangan Anda juga. Sehingga Anda perlu memahami ada pesan penting dalam informasi berikut ini. Setiap ayah, setiap orang tua, dia perlu mengingat bahwa anaknya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh dia. Dia akan menjadi teladan. Jadi cerdaslah, bijaksanalah. Karena kecerdasan saja tidak cukup di era ini. Perlu dibarengi dengan kebijaksanaan. Ulangi, kecerdasan saja tidak cukup. Dibutuhkan kebijaksanaan. Untuk kita tadi, wealth creation, menciptakan kekayaan, melipat gandakan kekayaan. Bank Danamon pasti menyediakan instrumennya untuk Anda melipat gandakan, yang disebut dengan wealth accumulation. Nah, Bank Danamon juga bekerja sama dengan pihak ketiga lainnya untuk memberi Anda pelayanan wealth protection. Kemudian, di akhir dari perjalanan harta, bagaimana Anda mampu melakukan wealth distribution, mendistribusikan. Bapak Ibu sahabat saya, para high net worth individual Indonesia, nasabah utama Bank Danamon. Anda dan saya bisa jadi punya tiga rencana. Bisa jadi nih, punya tiga rencana. Rencana untuk diri sendiri, rencana untuk orang tercinta, dan rencana untuk filantropi. Sebuah rencana amal. Apapun rencana Anda, UUD, ujung-ujungnya duit, perlu dimaksimalkan investasinya, perlu dimaksimalkan kekayaan. Sayangnya, di dalam perjalanan memaksimalkan kekayaan ini, ada tiga kebocoran utama. Ada tiga kebocoran utama bagi kita orang Indonesia. Yang pertama adalah hutang. Yang kedua adalah pajak. Yang ketiga adalah biaya. Jadi ada tiga kebocoran. Hutang, pajak, dan biaya. Kenapa hutang? Hutang tidak lunas ketika seseorang telah tiada. Hutang itu adalah warisan. Jadi jangan tinggalkan warisan harta dan hutang. Karena hutang adalah bagian dari warisan. Bagaimana dengan pajak? Benjamin Franklin bilang begini, ada dua kepastian di muka bumi ini. Pajak dan kematian. Itu adalah kepastian. Selamat datang di Indonesia baru. Pajak merupakan kepastian buat Anda dan saya. Kita sama-sama menyaksikan regulasi dari waktu ke waktu mengalami update demi update dari waktu ke waktu. Dia merupakan kepastian. Yang ketiga, biaya. Ada tiga biaya yang mengerikan. Bagi saya, orang Jakarta yang tinggal di Jakarta,
funeral, pemakaman itu merupakan masalah serius. Sehingga kita perlu masuk ke pinggiran Jakarta, luar Jakarta, di sana ada pemakaman yang jauh lebih mahal bahkan harganya. Dan upacara-upacaranya tergantung suku, agama, dan ras. Kebocoran yang kedua, shocking medical bills, tagihan medis yang sangat mengerikan. Yang ketiga adalah persengketaan. Nah, saya akan fokus di persengketaan. Di dalam persengketaan ini, yang perlu menjadi concern adalah apa? Jangan membiarkan harta menjadi peretak. Kekayaan perlu menjadi perekat, bukan sebagai peretak. Harta perlu menjadi cerita, bukan derita. Oke? Jadi saya minta izin kepada Bu Enji untuk memberikan insight baru. Dari tadi beliau kan membicarakan produk, saya membicarakan tentang apa itu legacy. Nah, dalam sesi kedua saya ini, yang tinggal 10 menit, saya akan memberitahu. Dalam informasi berikut ini, Anda akan tahu apa yang Bu Enji katakan itu bisa dilakukan buat apa. Beliau ahli produk. Saya berada dalam kacamata dua hal. Saya sama seperti Anda. Kita sama-sama nasabah. Sama nasabah. Cuma bedanya, saya seorang CFP profesional yang telah mencapai Qualified Financial Educators. Saya diundanglah untuk bagi-bagi cerita bersama Anda. Oke, gimana sih? Apa keistimewaan produk yang Bu Enji ceritakan? Jadi ini adalah sesi kedua saya. Yuk, sama-sama kita rendahkan hati, berpikiran terbuka. Catatan, asuransi bukan cuma berbicara mati, sakit, dan celaka. Itu adalah kasta terendah dalam ilmu asuransi. Oke? Mari kita buka sama-sama diri kita. Apabila Anda memiliki asuransi yang pada umumnya, Anda udah betul, Anda nggak salah. Jangan menyesal, biarkan aja. Namun, setelah yang Bu Enji ceritakan kepada Anda tadi, Bu Enji menyebut adalah yang pertama dan satu-satunya sensei, saya masih belum percaya. Beliau undang saya makan langsung. Lu udah gak percaya, yuk sini makan. Dia bilang, Bu Enji, saya prokes ketat. Ayolah, 30 menit aja, saya buktikan kita pertama dan satu-satunya. Akhirnya saya meeting dengan beliau, dia menjelaskan, saya mendapatkan yang namanya insight. Mari kita lihat. Ada dua perkara di luaran sana. Apabila pemilik harta telah tiada, harta itu akan diwariskan. Entah menggunakan wasiat atau menggunakan hukum waris. Kalau wasiat, tunduk kepada legitimate porsi. Kalau hukum waris, itu ada tiga hukum waris yang sama kuatnya di Indonesia. Oke? Saya tidak akan menjelaskan proses pertengkaran dan persengketaan. Anggaplah mereka terima. Namun sudah melalui kebocoran. Karena waris merupakan perjalanan yang panjang, melelahkan, mahal, dan penuh ketidakpastian. Sepakat semua, Bapak Ibu? Kita bersepakat di situ ya. Oke. Sekarang yang kedua. Bila polis asuransi. Polis asuransi itu sangat powerful. Dia langsung cair. Oke. Anda pasti udah punya. Silakan, pertahankan. Tingkatkan. Oke. Namun Anda tahu, dalam polis seperti itu langsung tidak bisa mengendalikan berapa. Oke, menu life dengan Bank Danamon membuat terobosan. Bisa jadi nih, produk ini diilhami dari produk trust di negara-negara Commonwealth. Produk trust. Trust itu seperti apa? Di mana begitu kekayaan ditaruh ke dalam trust, maka itu belum tentu dikasih sekaligus. Itu bisa didelay. Misalnya, dalam 10 tahap, dalam 20 tahap, tujuannya supaya si penerima tidak langsung menghabiskan. Oke? Apalagi, bisa diberikan kepada multi generasi. Nah, inilah yang Bu Enji sebut, tiga generasi, sampai dengan tiga generasi. Jadi, di dalam makan siang yang singkat, beliau menjelaskan, meyakinkan saya tentang produk ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia. Saya udah oke, mulai memahami hal tersebut. Jadi, Bapak Ibu, izinkan diri Anda juga secara rileks untuk berpikir. Apa yang dapat dilakukan produk ini untuk diri Anda dan keluarga Anda? Anda punya rencana. Di tahun ke-11, siapa yang terima, dia mau buat apa? Di tahun ke-12, sejak saya naruh, itu mau jadi apa untuk siapa? Di tahun ke-13, dan seterusnya. Di tahun ke-21, seperti apa? Anda sudah bisa melukiskan sebuah rencana distribusi kesejahteraan. Bukan harta waris. Saya tidak menyebut harta waris. Yang saya sebut adalah kesejahteraan di dalam Anda menyisikan
modal Anda dalam jangka waktu terbatas. Garis bawahi, Anda hanya cukup menyisihkan sejumlah uang dengan jangka waktu yang terbatas. Saya contoh misalnya 3 atau 5 tahun, nanti tanya kali ke Bu Enji yang pasti gimana cara naruhnya. Namun, di periode waktu tertentu, Anda akan menerima. Atau generasi setelah Anda itu akan menerima. Atau generasi setelah mereka akan menerima dari tahun ke tahun. Jadi tidak langsung akan habis. Sebentar, oke, saya masih punya waktu lagi, 5 menit. Kita lihat lagi informasi berikut ini. Semakin menarik kan, Bapak-Ibu ya? Tanpa Anda sadari, ini semakin menarik. Sehingga dalam hati saya, sebelum saya tuangkan dalam sebuah slide, saya katakan, ini memiliki struktur yang unik produk ini. Dalam life insurance untuk legacy. Saya sebut Bu Enji, oke Bu Enji, saya akan siapkan sebuah informasi menarik untuk nasabah utama Bank Danamon. Jadi legacy itu adalah, jadi produk untuk legacy mestinya memberi manfaat pasti yang diterima ketika tertanggung telah tiada. Oke, dia harus pasti. Dan berapa? Perusahaan asuransi mengatur rencana proteksi premi itu apa? Apabila dalam tahun tertentu si tertanggung telah tiada, adakah sebuah strategi penerusnya nggak perlu bayar lagi? Jadi ada perlindungan. Jadi antaranya Bu Enji, saya harus bayar berapa lama baru itu jalan fungsi perlindungannya agar manfaat legacy dibentuk. Itu hal yang menarik dari produk ini. Jadi begitu kan dia berhalangan, udah perusahaan yang akan lanjutkan. Misalnya nih, minimum 2 tahun bayar. Ini hanya misalnya, saya tidak menguasai produk. Minimum 2 tahun bayar, kemudian bila si pembayar berhalangan tetap dan total, itu gimana? Ada garansi. Kemudian yang ketiga, perusahaan asuransi mengatur ketentuan pembayaran secara sekaligus dan bertahap. Jadi ada yang tahapan tadi. Jadi tidak langsung diberikan dan langsung habis. Ini terutama apabila penerima masih anak di bawah umur. Oke, ini adalah produk menjawab begitu banyak puluhan tahun pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh produk asuransi jiwa biasa. Nah, dengan ada produk ini, entah Bu Enji udah sadar tiba-tiba, oh iya ya, ini menjawab langsung tuh yang namanya anak incapacity, Bu, anak di bawah umur nih. Ini nih, produk ini bisa menjawab. Sehingga mereka tidak langsung secara bertahap. Fiturnya apa saja? Oke. Penamaan penerima pengganti bila yang utama meninggal. Koreksi Bu Enji kalau saya salah nanti ya. Jadi bisa digantiin tuh. Yang kedua, akibat meninggal karena kecelakaan atau alamiah. Don't worry. Oke? Memanfaatkan pendekatan generasi ke generasi dapat berlangsung yang tidak dapat diberikan oleh produk sebelum-sebelumnya. Saya tidak menyebut Anda mengganti produk. Saya tidak menyebut begitu. Anda menambah dengan produk ini. Karena semua kesempurnaan adalah apabila Anda kombinasi. Jadi ini bukan untuk membandingkan dengan yang dulu, bukan. Ini adalah menambah sebuah alat, sebuah kendaraan untuk kita berhadapan dengan situasi yang serba tidak pasti. Apalagi di era pandemi ini. Pandemi belum tentu, kita nggak tahu kapan dia akan berlalu. Tetapi cinta kita akan menjadi berlalu apabila komitmen tersebut tidak dibuktikan. Okay. Biarlah usia kita berlalu, namun cita dan cinta kita selalu terwujud. Apalagi akan diberikan oleh Manulife. Jadwal pembayaran manfaat pasti berkala sesuai ketentuan-ketentuan tertentu dan pengaturan lainnya. Nanti Anda puas-puas tanya kepada sang pemilik produk. Artinya Bapak Ibu, kita sampai di puncaknya. Ada sebuah pesan yang penting dalam informasi berikut ini. Di dalam legacy Anda itu, bukan bagaimana kita meninggalkan muka bumi ini. Bukan tentang cinta kepada seseorang atau sesuatu. Namun berapa banyak hati yang dapat Anda sentuh dari generasi ke generasi. Ada yang mengatakan begini, tidak ada yang abadi. Saya sebut ada yang abadi. Apa itu? Kenangan. Kenangan adalah abadi. Anda sering mendengarkan tidak ada yang abadi kan? Saya berusaha mencari jawabannya. Saya menyebut ada yang abadi, kenangan. Jadi pastikan, Anda ingin dikenang seperti apa oleh generasi setelah Anda? Dan yang paling penting, Anda ingin dikenang seperti apa oleh pasangan hidup Anda? Karena di dalam harta waris, pasangan hidup, entah itu istri atau suami, memiliki kedudukan yang tidak sekuat anak dan orang tua. Dalam hukum
Indonesia perdata, legitimaris adalah garis ke atas dan garis ke bawah, bukan horizontal. Jadi apabila para suami ingin mengamankan kepentingan istri, polis asuransi jiwa adalah the one and only solusinya. Di polis asuransi jiwa, pasangan hidup adalah yang terkuat justru. Oke? Ini bukan untuk membanding-bandingkan. Ini adalah sebuah pengetahuan untuk Anda sandingkan. Jadi jangan bandingkan, apalagi ditandingkan. Sandingkan saja. Tentu kita akan masuk ke dalam layanan berikut, dan saya akan kembalikan kepada moderator kita yang sedang terpana depan kamera, Bu Elisa. Silakan Bu Elisa. Oke, terima kasih Pak Hendra sudah bagi-bagi cerita dan informasi yang sangat menarik tentang warisan. Ini saya merasa, pikiran saya, mata saya terbuka gitu tentang legacy, tentang warisan ya, karena penjelasan dari Pak Hendra. Tapi ada satu hal yang sangat menarik nih buat saya dari penjelasan tadi, kita hidup di dunia tuh pasti mengalami yang namanya kendala. Tapi kita harus punya kendali ya, jadi dari A, dari awal A menjadi I. Dan salah satunya adalah dengan melakukan legacy planning, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Angie dan Pak Hendra, dan memiliki wealth literacy supaya kita punya peace of mind. Oke, Bapak dan Ibu nasabah Danamon yang terhormat, baru saja kita saksikan Danamon Wealth Series Kiat Jitu Berikan Bukti Cinta Sampai 3 Generasi yang dibawakan oleh narasumber kita yang sangat hebat dan sangat menginspirasi. Kalau saya lihat di kolom chat ini, wah, sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan menarik dari Bapak dan Ibu. Tapi tenang saja, kita akan jawab satu persatu ya pertanyaan-pertanyaan ini, supaya rasa penasaran Bapak dan Ibu bisa terpuaskan, mumpung para ahlinya sedang hadir di sini. Nah, tapi jangan khawatir untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, langsung saja tanyakan di kolom chat kepada admin Q&A, karena ada e-voucher sebesar Rp200.000 untuk masing-masing orang, untuk 10 penanya terbaik. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Bapak Hendra dan Ibu Angie sudah siap mendapatkan pertanyaan dari nasabah kita yang tercinta? Siapkan, Ibu Elisa. Oke. Sekarang kita akan coba jawab pertanyaan dari DCFC yang ditujukan kepada Ibu Angeline. Bu, untuk masa jangka waktu pembayaran premi proteksi prima masa depan, itu berapa lama ya? Lalu apa bedanya sih dengan produk Manulife proteksi prima rencana maksima yang jangka waktu pembayaran preminya itu 7 tahun. Gimana Bu Angeline? Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi yang bertanya Ibu siapa? Yang bertanya adalah Desi. Ibu Desi. Ibu Desi, terima kasih telah menjadi nasabah loyal dari Bank Danamon beserta dengan Manulife yang telah membeli proteksi prima rencana maksima. Masa pembayaran premi untuk proteksi prima masa depan itu ada 3 pilihan, ada single premi, ada 2 tahun, dan ada 5 tahun. Perbedaan dengan proteksi prima rencana maksima yang Ibu Desi sudah miliki, PPMD, proteksi prima masa depan, itu merupakan produk tradisional yang memiliki manfaat dijamin, serta memiliki fasilitas perubahan tertanggung sebanyak 3 kali. Sementara untuk proteksi prima rencana maksima, produk yang Ibu miliki, produk tersebut berbasis unit link. Tentunya pergerakan nilai unitnya bergantung pada performa perekonomian dunia yang tergantung dari jenis investasi yang kita pilih. Apakah saham, obligasi, atau fixed income. Saya rasa sudah cukup jelas ya Ibu ya. Back to MC. Oke, wah terima kasih Bu Angie penjelasannya. Mumpung nih masih terkait dengan PPMD, ini ada pertanyaan dari Miss Ni. Bagaimana produk ini mengelola dananya sehingga bisa memberikan dana pasti dan menghindari inflasi? Juga sekaligus ada pertanyaan menarik juga dari Ibu Merlin Cokrolukito. Bagaimana produk asuransi ini mengatur anak di bawah umur atau yang tadi disebut underage beneficiaries untuk mengatur keuangan mereka? Oke, saya jawab suaranya katanya kurang kencang. Saya besarkan dulu volumenya, baik. Bagaimana produk ini mengelola dananya sehingga bisa memberikan dana pasti? Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti itu ya, Ibu Elisa ya. Ya benar. Manulife sebagai perusahaan asuransi itu memiliki manajemen yang baik sehingga kami bisa memberikan komitmen untuk memenuhi kewajiban kami.
di mana di dalam produk PPMD, Proteksi Prima Masa Depan, kami berkomitmen untuk memberikan manfaat tunai yang dijamin, yang tentunya sudah diatur di polis produk ini. Perlu kami sampaikan, Manulife memiliki manajemen keuangan yang sangat baik, di mana Manulife Indonesia menjadi asuransi jiwa tersehat 2020 dengan indikator risk-based capital. Mungkin bagi Bapak Ibu nasabah yang tidak ada background di insurance agak bingung apa sih maksudnya risk-based capital. Itu adalah tingkat kesehatan perusahaan asuransi yang harus berbasis minimum performa 120%. Sementara Manulife selama 3 tahun berturut-turut itu performa risk-based capital dari Manulife Indonesia itu sebanyak 800%. Satu lagi yang saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu, saya mengerti kekhawatiran dari Bapak Ibu pemegang polis karena kita berbicara mengenai proteksi prima masa depan, kita berbicara mengenai proteksi jangka panjang. 50 tahun bukan waktu yang singkat ya Bapak Ibu ya. Perusahaan asuransi sebelum memutuskan untuk meluncurkan produk harus mendapatkan persetujuan dari pihak otoritas jasa keuangan atau kita singkat dengan OJK. Dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat Indonesia. Persetujuannya juga harus melewati proses assessment yang sangat panjang. Nah, untuk produk ini, ketika kita memberikan komitmen pemberian manfaat tunai yang dijamin sebesar 600% selama 50 tahun, maka perusahaan asuransi tersebut harus dan wajib menunaikan janjinya tersebut dengan pengawasan dari pihak OJK. Sehingga janji yang kami berikan itu bukan janji semata-mata secara lisan, namun diawasi secara ketat melalui Departemen Otoritas Jasa Keuangan. Demikian pertanyaannya Bu Elisa. Sorry tadi saya kurang ingat apa yang menjadi pertanyaan terakhir, ada di bawah umurnya? Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan bagaimana caranya produk asuransi ini mengatur anak di bawah umur atau underage beneficiaries untuk mengatur uang mereka. Yes. Manfaat tunai dari produk proteksi prima masa depan ya sudah diatur di depan. Jadi saya kasih tahu dulu minimum usia untuk bisa membeli proteksi prima masa depan itu dari usia 0 sampai 70 tahun. Di mana pertanyaan ibu atau bapak sudah sangat benar. Bagaimana nih anak di bawah umur bisa untuk mengatur keuangan mereka? Jangan lupa, perlindungan ini 50 tahun ke depan. Sehingga manfaatnya yang kita berikan sudah diatur di depan. Di mana produk ini memberikan nilai tahunan selama 40 tahun. Jadi tidak perlu khawatir, bapak ibu tidak perlu khawatir apakah uang yang akan diberikan secara bertahap ini akan hilang sekejap. Perlu khawatir hal tersebut Bapak Ibu, karena diberikannya uang tunainya ini secara bertahap. 10% dana akan diberikan mulai dari tahun polis ke-10 sampai 29, 15%-nya akan diberikan di tahun polis ke-30 sampai 49, dan 100% dari dana masa depan akan diberikan di tahun polis ke-50. Itulah mengapa proteksi prima masa depan diberikan bukan satu generasi, namun sampai dengan 3 generasi, sehingga manfaat total tunai dana yang dijamin 600% dari dana masa depan. Semoga menjadi jelas. Gini Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu saya melihat dan merasakan ada banyak sekali yang tertarik mengenai produk ini, silakan Bapak Ibu menghubungi relationship manager dari Bank Danamon. Mereka akan membawa serta financial specialist dari Manulife yang tentunya akan memberikan penjelasan secara terperinci, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mengerti dan memahami kontrak uang pertanggungan ini sifatnya jangka panjang, 50 tahun. Jadi tentunya Bapak Ibu harus benar-benar meneliti dan memahami secara pasti mengenai proteksi ini. To MC, terima kasih. Oke, jelas sekali jawaban dari Bu Enji ya. Saya suka loh dengar suara Bu Enji tuh lembut, mengalun, dan penjelasannya sangat jelas ya. Tapi mungkin sekarang kita agak geser dulu nih, karena ada pertanyaan menarik untuk Pak Hendra dari Wisnu. Bagaimana
seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Enji, kita kan pasti punya perencanaan untuk jangka panjang, untuk 50 tahun, 30 tahun yang akan datang. Nah, gimana caranya supaya kebutuhan jangka panjang ini bisa kita seimbangkan dengan kebutuhan untuk saya, untuk dan keluarga saat ini, yang dibutuhkan saat ini, dan keperluan-keperluan mendadak lainnya. Itu gimana ya caranya, Pak, untuk menyeimbangkan kebutuhan itu? Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan ini kita masuk ke dalam yang namanya bagaimana mengelola uang. Oke, saya akan dari basic sedikit, dengan omongan dengan speed agak cepat, oke, biar langsung masuk. Yang pertama adalah tadi, income itu perlu dijaga, pengeluaranlah yang kita kelola. Pastikan menggunakan yang disebut dengan prosentase. Prosentase, misalnya, cicilan hutang tidak boleh lebih dari 35% penghasilan Anda, nggak boleh lebih. Idealnya maksimum 30, namun dalam batasan perencanaan keuangan masih diberi spread 5% lagi, 35%. Pastikan Anda bisa berasuransi minimal 10%, minimal. Yang berikut adalah pastikan bisa berinvestasi. Maknanya apa? Setelah kita menyisikan dalam dua level, level pertama adalah potensi hutang pajak dan ibadah kita, entah itu zakat atau perpuluhan. Atau apapun istilahnya. Di level yang kedua, kita sebut adalah rencana cicilan hutang tidak boleh lebih dari 35% income. Yang kedua, berasuransi minimal 10%, berinvestasi minimal 10%. Investasi bertujuan untuk mampu membiayai rencana-rencana masa depan. Antara lain apa? RDPA, rencana dana pendidikan anak, rencana dana hari tua, rencana dana ibadah, rencana dana liburan. Jadi, ditempuh dengan cara berinvestasi. Di dalam rencana investasi tadi, untuk memastikan agar terwujud semuanya, baik saya ada atau saya tiada, saya perlu berasuransi. Jadi, siapapun Anda yang masih bekerja, masih berbisnis, masih berusaha, masih berinvestasi, maka berasuransi adalah kewajiban. Karena apapun yang Anda lakukan tadi adalah untuk apa dan untuk siapa. Itu disebut sisi. Sisikan untuk lima hal tadi. Sisanya silahkan Anda nikmati. Jadi Anda boleh melakukan apapun dengan sisanya. Untuk masa kini. Untuk masa kini. Oh, kalau begitu saya habisin aja semua. Silahkan aja kalau mau. Setelah Anda meminimalkan yang maksimal. Apa yang diminimalkan? Hutangnya kan maksimal 35% kan? Minimalkan. Bahkan jadi nol. Minimum dimaksimalkan. Apa yang minimum dimaksimalkan? Berasuransi dan berinvestasi. Terkait dengan produk Bu Enji, justru dengan kita memiliki itu, dengan jangka waktu terbatas, sehingga tujuan-tujuan keuangan dengan jumlah rupiahnya sekian, kita udah tahu. Baik saya ada maupun saya tiada, sekian tahun tadi, yang sampai 50 tahun tadi, itu pasti tersedia gitu. Bandingkan kalau saya taruh uang di deposito. Bandingkan kalau saya taruh uang di investasi lainnya. Maka untuk sementara waktu akan di-freeze. Bapak, Ibu, konteks pembicaraan saya bukan membandingkan produknya dengan deposito dan investasi. Bukan. Bukan. Kalau Anda tujuan untuk dana darurat, untuk modal kerja, untuk putaran, untuk bayar biaya, ya itu tadinya deposito. Tapi kalau Anda bertujuan untuk sesuatu yang jangka panjang dan sifatnya pasti, maka di produk ini. Jadi, pemahaman ini kita perlu luruskan, bukan membandingkan, ya. Jadi, milikilah deposito di Bank Danamon, investasi di Bank Danamon, dan tentunya hari ini, karena ada promo, pastikan Anda bersama-sama dengan Bu Enji, grab the opportunity ini. Oke, demikian Elisa. Oke, thank you Pak jawabannya. Benar ya, kita harus berinvestasi di Bank Danamon dan menggunakan produk-produk Danamon karena sesuai dengan yang disebutkan oleh Bu Enji tadi, kita diawasi oleh OJK, jadi tentunya dana Bapak dan Ibu pasti akan aman di sini. Dan mungkin ini juga pertanyaan, menyambung pertanyaan untuk Pak Hendra ya, dari Ibu Merlin Cokrolukito, apakah tetap perlu membuat surat warisan jika ingin mengikuti program asuransi? Untuk saya ya pertanyaannya? Ya, benar. Karena kan tadi benar. Surat warisan, atau yang disebut dengan barangkali maksudnya surat wasiat. Untuk harta-harta lain, saran saya, buatlah surat wasiat. Sensei, tapi tadi lu ngomong, kan nggak pasti dijalankan. Yes, wasiat belum tentu dijalankan. Wasiat juga berpotensi untuk digugat. Namun, kita kalau ingin memberikan pesan kepada keluarga, boleh dong. Semoga mereka ikutin dong maunya kita. Lewat wasiat, silakan. Namun untuk produk ini, Anda nggak perlu wasiat.
karena produk ini memiliki 3 kepastian. Apa pastinya? Pasti langsung diterima oleh nama yang Anda tunjuk, yang sudah Anda tulis tuh. Oke? Pasti juga itu liquid, tidak melalui proses sengketa, karena dia bukan waris. Sekali lagi ya, produk ini tidak menyebut ahli waris, melainkan termaslahat atau beneficiary atau penerima manfaat. Penamaan atas istilah tadi memiliki hukum yang berbeda. Berbeda dengan harta. Kalau harta adalah hukum waris dan ahli waris. Di sini tidak. Di sini tidak. Jadi untuk produk ini tidak perlu wasiat, tapi untuk harta kekayaan Anda, Anda butuh wasiat. Demikian. Oke, okay, thank you penjelasannya ya Pak. Berarti memang sudah lebih jelas bahwa dibutuhkan tapi dalam konteks tertentu ya. Yes. Oke, okay. Mungkin ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan mirip-mirip nih, jadi mungkin bisa dijawab sekaligus ya. Untuk Bu Enji dari Bapak Johan Wei dan Bapak Adi Sukesi. Kalau misalnya sebelum masa polis berakhir, misalnya 5 tahun, masa polisnya 5 tahun, tapi di tahun ketiga pemegang polis tidak dapat meneruskan atau meninggal, status polis itu jadi bagaimana ya? Terus siapa yang akan menanggung sisa kewajiban di 2 tahun tersebut? Baik, terima kasih Ibu Elisa. Terima kasih Bapak Johan untuk pertanyaannya. Senang sekali saya mendapatkan pertanyaan ini. Ini berarti Bapak telah menunjukkan indikasi tertarik atas produk ini ya. Ini jawabannya sebenarnya harus ada penjelasannya Bapak Ibu. Karena tergantung dari metode pembayaran premi yang Bapak Johan pilih. Jika nasabah meninggal di tahun ketiga untuk masa pembayaran 5 tahun atau 5 kali, maka nasabah akan mendapatkan manfaat pembebasan premi, di mana pembayaran premi di tahun keempat dan tahun kelima akan dibayarkan oleh Manulife, dan polis akan tetap dapat dilanjutkan sampai dengan akhir masa penanggungan polis. Dan manfaatnya pun akan tetap dapat diperoleh oleh pemegang polis. Sehingga dengan membeli produk ini, tidak ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga. Nggak ada ya Bapak Ibu ya istilah itu. Melainkan sudah jatuh, tangga akan segera diangkat oleh Bank Danamon dan Manulife Indonesia untuk memastikan nasabah loyal milik Bank Danamon tetap terlindungi selama 50 tahun ke depan. Demikian jawabannya. Terima kasih. Oke. Iya, saya suka sih tadi analoginya ya, sudah jatuh tapi tangganya dinaikkan lagi. Ya memang cocok sih analoginya seperti itu ya. Sekarang kita punya pertanyaan dari Ibu Maria. Wah, ini pertanyaannya borongan ini untuk Bapak Hendra dan Ibu Enji. Bersamaan nih, mungkin dari dua perspektif yang berbeda ya, dari perspektif Bu Enji yang orang asuransi dan dari perspektif keuangannya Bapak Hendra. Sebenarnya mulai dari usia berapa yang cocok untuk kita melakukan legacy planning? Mungkin bisa mulai dari siapa ya? Dari Bapak Hendra dulu mungkin ya? Boleh. Siapapun yang sudah memiliki kekayaan, okay? Siapapun yang sudah memiliki harapan, yang bersangkutan sudah boleh memulai yang namanya legacy planning. Siapapun. Okay. Tentunya ketika dia memiliki kekayaan dan dia memiliki harapan. Kalau dia memiliki harapan tanpa memiliki kekayaan, legacy yang bisa ditinggalkan bisa dalam bentuk karya-karya gitu. Legacy itu bukan cuma tentang harta. Kalau harta adalah estate planning, kalau bicara legacy adalah lebih dari sekedar harta aja. Jadi kalau secara usia tidak dapat dijawab usianya berapa, karena kematangan seseorang, kedewasaan seseorang tidak dilihat dari berapa usianya. Demikian juga sebuah rencana, jika dimaksud dengan legacy maupun estate, saya anggap adalah dua hal ya, estate dan legacy. Berarti siapapun yang sudah punya kekayaan dan siapapun yang sudah punya harapan, dia segera rencanakan. Karena setiap dari kita memiliki argo waktu yang terbatas di muka bumi ini. Tidak seorang pun yang akan pergi sesuai dengan rencananya. Karena itu adalah misteri sang ilahi. Oke, silakan Bu Enji. Ya, terima kasih Pak Hendra. Saya melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Hendra. Kalau tadi Bapak Hendra mengatakan, wealth creation dan wealth accumulation itu merupakan tantangan besar dari kita semua pemilik waris yang ingin memberikan warisan kepada anak tercinta. Sehingga jawaban yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu, saya himbau dan saya sungguh sarankan, jika Bapak Ibu sudah matang di tingkat wealth creation, wealth accumulation sudah sangat matang, nominal deposito Bapak Ibu
maka jangan pernah menunda rencana wealth distribution plan untuk orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Kenapa Bapak Ibu? Karena asuransi itu produk yang sangat unik Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bisa membeli ketika Bapak Ibu keadaan dalam sehat. Ketika Bapak Ibu sudah tidak sehat, mohon maaf Bapak Ibu, produk asuransi dimanapun, di Indonesia ada 54 perusahaan asuransi, semuanya produk asuransi memiliki ketetapan underwriting yang sama. Jika seorang tersebut dalam keadaan kondisi tidak sehat, maka seberapapun nilai premi yang ingin dibeli, tentunya perusahaan asuransi tidak bisa mengakomodasikan produk tersebut untuk Bapak Ibu miliki. Sehingga jawaban saya adalah, decide sekarang, mumpung Bapak Ibu sedang dalam keadaan sehat untuk memastikan Bapak Ibu beserta seluruh orang-orang yang Bapak Ibu cintai terproteksi. Karena, balik lagi kita sama-sama ya Bapak Ibu, ingat lagu Andai Ku Tahu Kapan Tiba Waktuku. Saya tutup itu Bapak Ibu, ternyata tidak ada satupun dari kita yang mengetahui kapan tiba waktu jatuh tempo milik keluarga. Itu saja dari saya. Terima kasih. Back to MC. Oke, saya setuju dengan Bu Enji. Memang kita nggak tahu ya, benar juga kata Pak Hendra tadi, ya itu memang misteri ilahi, kita nggak tahu gimana. Jadi memang harus direncanakan dari sekarang, mumpung lagi belum ada apa-apa, mumpung kita lagi sehat ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Mayang Permata. Ada banyak, oh ini untuk Bu Enji. Sorry, saya lupa mention tadi, dari Ibu Mayang Permata untuk Ibu Enji. Ada banyak produk serupa yang fokus dengan warisan, dengan legacy. Sebenarnya apa sih keunggulan produk ini, keunggulan proteksi prima masa depan dibandingkan dengan produk asuransi lain atau produk Manulife lainnya? Baik, terima kasih. Saya senang sekali ya, ini webinar kali ini pertanyaan-pertanyaannya begitu beraneka ragam, itu membuktikan bahwa memang produk kita yang pertama di industri ini begitu banyak ketertarikan dari para nasabah terhormat dari Bank Danamon. Produk ini sangat unik, Bu. Kenapa uniknya? Karena pertama kalinya polis asuransi dapat dilakukan proses perubahan tertanggung sebanyak 3 kali. Di mana fasilitas ini baru pertama ada di market asuransi di Indonesia. Dan juga proses perubahan tertanggung dapat dilakukan tanpa proses underwriting yang akan membuat proses pewarisan Bapak Ibu sangat easy, Bapak Ibu. Dan jangan lupa bahwa produk ini karena yang pertama kali di launching dengan Bank Danamon Indonesia, maka kita memberikan cashback sebesar 20% dari total premi pertama yang Ibu bayarkan. Demikian penjelasan saya, semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih, back to AMC. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Bu Enji, sangat menarik. Ada cashback juga ya, saya jadi, mungkin abis ini saya telepon, halo mama, jangan lupa beli proteksi prima masa depan ya, soalnya ada cashback loh mungkin ya. Karena sangat menarik produknya, keunggulannya sangat banyak, keunggulannya juga dapat dinikmati sampai ke 3 generasi di bawahnya kita ya. Itu sangat menarik sih, karena kita pengen gak cuma aset kita, gak cuma uang yang sudah kita kumpulkan, yang kita terima, maksudnya yang hanya kita yang rasakan, tapi juga kita bisa bagikan, kita bisa distribusikan untuk anak cucu kita. Oke, Bapak dan Ibu nasabah Danamon yang terhormat, sayang sekali pertanyaan tadi mengakhiri sesi tanya-jawab kita hari ini, dan sekaligus menutup rangkaian acara webinar Danamon Wealth Series, Kiat Jitu Berikan Bukti Cinta Sampai 3 Generasi. Saya jujur senang sekali nih, karena nggak hanya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, saya juga bisa belajar banyak hal. Salah satunya adalah, saya simpulkan dari penjelasannya Ibu Enji dan Bapak Hendra, kita ini sebenarnya punya banyak cara untuk membuktikan cinta kita kepada keluarga. Tapi salah satu yang paling jitu adalah melakukan legacy planning, jadi mempersiapkan warisan dari saat ini, supaya kita juga bisa mempersiapkan masa depan untuk keluarga yang prima dan mapan. Oke, sekarang kami akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Enji dan Bapak Hendra yang telah berbagi cerita dan berbagi informasi kepada kami semua. Dan juga terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu nasabah yang terhormat selama mengikuti acara webinar. Besar harapan kami, semoga acara ini bermanfaat besar dan memberikan buah yang berharga bagi Bapak dan Ibu sekalian.
Saya Elisa, selaku host hari ini, beserta Ibu Jacqueline Wirawan, Ibu Angeline Natawijaya, dan Hendra Sensei, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan sampai jumpa di acara webinar Bank Assurance Danamon World Series yang selanjutnya.